Hai, itu Momina Momo di sini. Jadi di video kali ini aku bakal mereview skincare yang aku pakai sekarang. Yang pertama adalah double cleansing yang diawali dengan cleansing oil, nanti setelahnya dilanjutkan dengan face wash. Sebelumnya aku belum pernah pakai double cleansing, tapi di skincare kali ini aku pakai. Dan produk yang aku pakai sekarang adalah produknya Kose, yaitu Sekise ya, cleansing oil. Untuk aku pribadi nggak ada iritasi ataupun gatal-gatal setelah pakai itu, bahkan kalau menurutku sangat membantu. Untuk pemakaiannya aku pakai setiap hari di pagi hari dan malam hari. Meskipun aku nggak pakai make up, aku masih tetap ngebersihin wajahku dengan cleansing oil sebelum face wash. Waktu aku bersihin ternyata emang wajahku itu kotor banget, nggak kotor banget sih, maksudnya selalu kotor meskipun itu tanpa make up. Kalau sekarang sudah mulai tidak, dan jerawatku ataupun ya pori-poriku sudah mulai mengecil, dan di bagian hidung kalau ada blackhead udah nggak ada sekarang. Selain itu beruntusan ya, jerawat kecil-kecil atau beruntusan itu sekarang juga udah mulai nggak ada, benar-benar bersih. Meskipun ya kalau aku hormonal ya, setiap mau datang bulan selalu ada jerawat. Dan setauku double cleansing itu sangat berguna buat orang-orang yang punya blackhead di bagian hidung ataupun pori-porinya yang besar, dan itu emang berguna banget buat aku. Demikian review singkat dari aku. Untuk di video selanjutnya aku bakal membahas tentang bahan-bahan yang ada di dalam Sekise cleansing oil. See you next time guys, bye bye. Momo Desta.